Saudara Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Ilyas Almsyah mengapresiasi inovasi Satgas Pamtas kewilayahan Yonif 623 BWU Maibrat mengusahakan kebun dan membangun musola serta memprogramkan truk Banua Pacemace untuk mencerdaskan masyarakat karena meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI. Apresiasi Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Ilyas Almsyah disampaikan saat meninjau kesiapan pasukan di Poskotis Kumurkek dan program unggulan teritorial serta ketahanan pangan dan penumpukan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hari Kamis 21 September 2023. Di Poskotis Kumurkek, Pangdam yang didampingi Danrem 181 Praja Viratama Sorong Brigjen TNI Juniras Lumban Toruan menerima laporan situasi dengan kondisi pos oleh dan Satgas Letkol Infantri Dimas Yamaputra. Dan di pos Konja, Pangdam setelah disambut dan pos Letu Infantri Christian Liskoda langsung melihat dari dekat kegiatan unggulan teritorial truk Banua Macepace atau Masyarakat Cerdas Papua Ceria serta ketahanan pangan dan penampungan air bersih untuk warga. Sementara di bidang kesehatan dan pendidikan, Satgas memperankan diri sebagai tangan pemerintah daerah melayani masyarakat dan membantu guru mengajar siswa sehingga Pangdam mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilaksanakan dan Satgas Pamtas Yonif 623 karena dapat membantu masyarakat banyak. Mengakhiri kunjungannya di Pos Konja, Pangdam membagikan 100 paket sembako secara simbolis kepada masyarakat sekitar Pos Konja Kabupaten Maibrat. Anggreni Sumbung CWM Channel.